Tadi kan sudah kalian melihat bahwa langkahnya itu selalu persiapan, pemeriksaan atau tindakan, kemudian penutup atau edukasi. Ingat, itu rumus utama. Selalu persiapan. Persiapan kan saya selalu ini cuci tangan. Anamnesis dulu ya. Anamnesis. Anamnesis mengenalkan diri. Persiapan meliputi itu. Perkenalan diri, menyambut dengan baik, ya. Karena pasien itu senang dengan begitu. Ya, jadi langkah pertama adalah persiapan. Persiapan kalian cuci tangan, kemudian memperkenalkan diri, identitas pasien, keluhan-keluhannya. Itu kalian catat di sini, di status. Ada semua, ya. Ada semua. Dan saya kira tidak sampai 15 menit kan terjadi penyerangkannya. Kalau tidak sampai 15 menit artinya OSC itu 15 menit. Makanya dirancang pas gitu. Itu appendicitis. Yang kedua, langkah kedua adalah masih persiapan pasien diposisikan. Posisi, ya. Jadi saya sudah anamnesis sampai ketemu dengan posisi. Ini langkah ke masih persiapan. Persiapan meliputi cuci tangan, kemudian anamnesis, perkenalan, anamnesis secukupnya. Kemudian menyiapkan pasien. Ya, langkah masih persiapan. Menyiapkan pasien posisinya. Kalau ada selimut sangat bagus karena biasanya kan malu apalagi perempuan kan malu. Ya. Ada selimutnya. Kemudian posisinya yang enak. Posisi seperti ini. Ini posisi yang paling enak appendix itu ditekuk ini. Iya. Dia tidak kesakitan. Nah, kemudian baru langkah-langkah pemeriksaan. Selalu penyakit apapun kalian mulai dari umum, ya. Lurus saja berkelihatan dari mulai mata, ya. Dari apa rambut sampai ke jempol. Ya. Matanya tidak ikterik, ya. Konjungtivitasnya tidak anemis. Mulutnya. Kan mungkin aja kalau dia ada demam dia radang, ya kan? Bisa. Nah itu kalian cepat, kalian jadikan refleks. Oh itu. Mohon maaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana kalian bisa meriksa kalau nggak dibuka, ya kan? Tidak apa-apa. Buka, lihat, dilihat secara umum, nafasnya bagaimana, ya? Apakah simetris atau tidak? Apakah ada sekar atau tidak, ada benjolan atau tidak, ya? Ini sambil kalian itu menjelaskan ke pasien, bukan interaksi antara saya dengan penguji, tapi kalian dengan pasien. Pak, nafasnya bagus, kanan kirinya sama, bapak pernah operasi? Nah, itu kan adalah informasi bahwa menunjukkan bahwa tidak ada sekar di lapangan paru yang maupun perut, ya? Mulai pemeriksaan. Mulai dari apa kepala, leher, dada, kemudian perut, kemudian ya. Nah, sekarang mulai dada. Inspeksi, palpasi, perkusi, ya. Auskultasi seperti itu.